Wow, cikgu, kita ada banyak bola hari ini. Dan kita duduk atas bola yang selesa ni untuk apa, cikgu? Okey, ini adalah jenis-jenis variasi bola yang kita akan gunakan untuk aktiviti otot kuat dengan bola pada hari ini. Okey. Okey, kita boleh menggunakan bola yang ada lah di rumah. Kalau di rumah tak ada murid-murid tak ada bola yang ini, yang seperti kita sediakan ini, boleh gunakan apa-apa saja bola. Asalkan dia bulat dan bergolek. Asalkan dia bulat. Baik. Jadi yang kita duduk atas ni, kita nak lakukan senaman apa namanya? Okey, untuk yang ini kita akan buat separa cangkung dengan bola di sisi. Yang kena duduk atas saya selesa betul duduk atas ni. Okey. Boleh saya tunjukkan dulu? Silakan cikgu. Untuk aktiviti yang pertama, separa cangkung dengan bola di sisi, bola akan letak di sisi lah. Jadi dia bergantung kepada keselesaan murid. Baik. Sama ada nak menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Jadi tak ada masalah lah. Okey, untuk saya, saya selesa bola kanan. Di sebelah kanan, jadi saya akan letak di sebelah kanan. Okey. Satu tangan letak kat atas bola, kaki buka seluas bahu. Okey, pastikan apabila kita melakukan aktiviti separa cangkung, lutut tidak melebihi daripada ibu jari. Ibu jari kaki. Itu untuk mengelakkan kecederaan lah. Okey. Okey, saya tunjukkan terlebih dulu Baik. Okey, bola di sisi. Kemudian kita akan buat sebanyak 10 kali lah. Baik. Satu. Kena pegang ya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Jadi tangan yang satu lagi ni tak kisahlah macam mana pun. Tak kisahlah. Asal selesa ya. Okey, sebelum Eli buat, saya akan beritahulah apa fungsinya kita menggunakan bola. Silakan cikgu. Okey, bola ni dapat membantu kita untuk mengekalkan keseimbangan. Jadi kalau untuk murid-murid di rumah yang baru melakukan aktiviti ini, bolehlah menggunakan bola. Tapi sekiranya tak ada bola, boleh gunalah apa-apalah peralatan yang ada di rumah. Contohnya? Contohnya meja, kerusi. Tapi sebab hari ini kita fokuskan kepada bola, kita gunakan bola. Okey. Boleh Ali mulakan? Boleh, saya cuba cikgu. Okay, jadi kaki saya kena, biarkan bola tu golek. Kini buka seluas bahu. Seluas bahu. Okey. Okey, macam ni ya. Susah sikit kot. Boleh. Dan bola di tepi. Bola di tepi. Jadi semasa melakukan aktiviti nanti, letakkan tangan di bola. Tapi jadi sengit tak ada cikgu? Okey. Mula. Satu, dua. Satu. Dua. Tiga. Betul cikgu? Betul. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Macam tu? Okey, betul. Okey. Dan satu lagi tips semasa melakukan aktiviti ini, kita sentiasa pandang ke hadapan lah. Okey. Untuk mengekalkan postur badan, kedudukan badan kita. Kena pastikan lurus. Lurus. Pandang ke hadapan. Okey. Okey. Untuk aktiviti yang seterusnya, kita akan melakukan separa cangkung juga. Separa cangkung lagi. Tapi kali ini dengan memegang bola. Baik. Okey. Saya tunjukkan terlebih dahulu. Okey. Okey. Kalau tadi saya tunjukkan dari sudut hadapan, kali ini saya akan tunjukkan daripada sudut sisi lah. Untuk menunjukkan bagaimana postur yang melakukan betul. Melakukan aktiviti ini dengan lutut tidak melebihi daripada ibu jari kaki. Ya, betul juga tu. Okey, untuk yang mudah, kita boleh menggunakan apa-apa saja bola lah. Okey. Bergerak bola kita cikgu. Bola dan berayau-rayau lah. Dia bermain-main. Okey, sekiranya untuk murid yang dah mahir di rumah, boleh menggunakan bola segar yang berat ataupun kita boleh menekan bola semasa kita melakukan separa cangkung. Okey, saya tunjukkan ya. Okey, kaki dibuka seluas bahu, bola di hadapan, kemudian lakukan aktiviti separa cangkung sebanyak 10 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey. Okey. Itu yang kita masukkan, fokus ke hadapan. Jadi pergerakan bola tu dia akan naik turun saja. Jadi saya kena buat dari sisi lah ya. Okey, tadi cikgu ada buat dari sisi kanan. Saya Kaili akan lakukan dari sisi kiri. Jadi kalau murid-murid ada bola di rumah, mesti ada bola sepak ke ataupun apa jenis bola, boleh bersedia macam ni. Okey, tadi hadapan, kaki buka separuh bahu cikgu. Seluas bahu. Seluas bahu. Okey. Kemudian turun bawah separa. Separa cangkung. Separa cangkung sebanyak 10 kali. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey. Baik. Okey. Cikgu, kita dah lakukan dua senaman ni, cikgu. Okey. Sebelum kita pindah ke senaman yang ketiga, ada sedikitlah
untuk macam Ellie buat tadi kan. Ha, kalau dapat lutut tu betul-betul tidak melebihi daripada ibu jari. Kedudukan ibu jari. Ha, sebab kalau kita ke depan, yang pertama kita akan hilang keseimbangan, yang kedua kita akan lebih cenderung untuk cedera di lutut. Baik, sebelum kita lakukan aktiviti ketiga, cikgu, saya rasa eloklah kita berehat dulu, minum air dulu, boleh. Cikgu kan? Murid-murid di rumah pun nak berehat juga. Jadi kita akan kembali selepas ini dan kita saksikan panduan cergas. Baik, murid-murid di rumah. Sekarang cikgu akan kongsikan sedikit tips ataupun panduan cergas untuk kita menguatkan otot. Okey, untuk tajuk otot kuat dengan bola ini, okey, murid-murid boleh menggunakan prinsip FIT. Okey, FIT ni apa dia? FIT ni adalah frekuensi, intensity, type dan juga time. Okey. Apabila kita menggunakan prinsip ini, kita perlu memikirkan beberapa perkara. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi ni adalah kekerapan, kekerapan kita melakukan aktiviti. Okey, untuk kita mendapatkan kesan yang lebih optimum, kesan yang lebih baik, kita perlu melakukan aktiviti ini sebanyak 3 hingga 5 kali seminggu. Okey, itu adalah kekerapan. Okey, seterusnya adalah intensity. Intensity ini adalah tahap kesukaran kita melakukan aktiviti. Okey, ini adalah tips untuk murid-murid dan juga ibu bapa di rumah. Okey, untuk murid-murid, semasa melakukan intensity aktiviti ini, murid-murid boleh memantau daripada segi berpeluh. Okey, berapa banyak murid-murid berpeluh semasa melakukan aktiviti dan juga degupan nadi, okey, degupan jantung. Okey, itu. Tapi untuk ibu bapa yang memantau anak-anak mereka melakukan aktiviti di rumah, pastikan ibu bapa peka terhadap suhu badan anak-anak. Apabila mereka melakukan aktiviti yang berintensiti tinggi, kebiasaannya mereka akan berpeluh, nadi mereka akan berdegup laju dan juga satu yang ibu bapa perlu pastikan adalah suhu badan anak-anak. Okey, apabila mereka melakukan aktiviti dengan lebih berintensiti, pastinya suhu badan mereka akan berkurangan. Suhu badan mereka akan menurun. Pegang anak-anak, pegang murid-murid ni dan periksa keadaan suhu badan mereka. Sekiranya terlalu sejuk, rehatkan dan beri minum. Okey, sebelum memulakan aktiviti yang seterusnya. Seterusnya adalah time. Masa kita melakukan aktiviti. Sebaiknya apabila kita melakukan aktiviti ini untuk mendapatkan kesan yang optimum, kesan yang bagus adalah 30 hingga 45 minit aktiviti diasingkan dari proses memanas badan dan juga menyejuk badan. Jadi aktiviti itu berdiri sendiri selama 30 hingga 45 minit untuk mendapat kesan yang bagus, kesan yang optimum. Seterusnya, kita perlu mengetahui type, jenis aktiviti yang kita akan lakukan pada hari itu. Contohnya, sekiranya kita hendak melakukan aktiviti kekuatan otot, jadi kita fokus kepada kekuatan otot. Sekiranya kita nak melakukan aktiviti yang berkaitan dengan kardiovaskular, berkaitan dengan kelenturan, jadi kita fokuskan. Jadi itu adalah yang kita panggil sebagai jenis-jenis aktiviti atau type aktiviti yang kita akan lakukan. Okey, itu adalah serba ringkas berkaitan dengan prinsip FIT, F-I-T-T. Okey, okey, murid-murid di rumah boleh menggunakan tips ini sebagai panduan untuk melakukan aktiviti lebih cergas. Semoga murid-murid menjadi murid yang cergas.